Tuh, dia promoin bunga gue juga. Dek, please deh. Gue tahu niat tuh baik. Mau promoin bunga gue kan, tapi gue udah gak mau. Gue udah move on. Gue udah move in di villanya JK. Kak berantem nih gara-gara lu. Iya kan? Udah deh, jangan ganggu gue lagi. Rumah tangga pasangan Ayu Dewi dengan pengusaha tajir Regi Datau sempat jadi pusat perhatian lantaran pengakuan Dennis Karista. Diketahui, Dennis sempat mengaku sudah menjadi selingkuhan Regi beberapa waktu lalu hingga beber bobrok bapak tiga anak itu. Kala itu, Dennis begitu getol sudutkan hubungan rumah tangga Ayu dan Regi. Beruntungnya, Ayu sama sekali tak berikan tanggapan apapun sampai akhirnya Dennis diam dengan sendirinya. Ayu dan Regi kini malah terlihat semakin mesra. Bahkan baru-baru ini, Ayu akhirnya diajak oleh Regi untuk karaokean bersama. Mengingat sebelum-sebelumnya, Regi dikabarkan lebih suka karaokean seorang diri bersama rekan-rekannya. Dalam momen manis ini, Ayu dan Regi terlihat begitu semeringah menikmati kebersamaannya. Hanya saja, Ayu bukannya nyanyi bareng, malah jadi disuruh untuk mengoperasikan lagunya. Tingkah Ayu ini pun sontak membuat netters ngakak bukan main. Berbagai komentar kocak tanggapan tingkah Ayu bertebaran. Di sisi lain, tak sedikit pula yang juga menyinggung sosok Regi. Sementara itu, Dennis sendiri diketahui sudah mengakhiri dramanya untuk kuar-kuar perihal masa lalu dengan RD. Saat ini, ia fokus dengan asmaranya bersama sang kekasih baru, yakni pria bersama JK. Dennis pun kerap memamerkan kemesraannya bersama JK di berbagai kesempatan. Kali ini ada vlog Dennis bersama JK ikut disorot. Pada unggahan video itu, keduanya menjawab beragam pertanyaan netizen dari soal awal dekat hingga sikap mesra kepada satu sama lain. Namun di antara banyaknya topik, ada satu yang tak kalah menuai perhatian. Tepatnya, yakni saat Dennis dan JK membahas mengenai pernikahan. Momen ini bermula usai Dennis membaca komentar seorang netizen yang bertanya kapan JK akan menikahi Dennis Karista. Buruan sama kakak Dennis kapan merit? Ucap Dennis Karista membaca komentar netizen di ponselnya. Pertanyaan itu lantas dijawab cepat oleh JK yang menyebutkan kata Mei. Namun alih-alih romantis, Dennis justru meledek sang kekasih akan memutar jawabannya sebagai candaan.